Beruntung kita boleh katakan ya di ahli zikri arba'an, orang yang hadir di majlis zikir majlis ilmu itu ada empat keberuntungan, ada empat keuntungan yang berjamaah. Yang pertama ya tanzilu alaihimul malaikah, tanzilu alaihimul sakinah, yang pertama turun kepada mereka sakinah, ketentraman, ketenangan, tenang kita lagi di sini ya semuanya ya. Itu kenapa janji Allah kepada kita sekalian. Yang kedua Aisyah Umur Rahman, yang kedua orang yang hadir di tempat ini ya diliputi ditutupi dengan rahmat, tapi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ar-rahmatu qaribun minal muhsinin, kata Allah rahmat itu dekat kepada orang yang berbuat baik. Jadi kita minta rahmat Allah Subhanahu wa taala bersimpuh tahlil duduk masyaallah. Apa? Itu tutupi diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga fatahimul malaikah. Ya yang ketiga malaikat mengelilingi mereka. Mulai kita enggak lihat aja malaikat bersama kita hadir. Dikelilingi kita semuanya dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ya apa itu yazkurullahu yarhamullahu fi ma indah, Allah mereka Allah menyebut-nyebut mereka ya di para makhluknya yang dekat dengan sisinya. Jadi kita di absen oleh Allah di hadapan malaikat, di hadapan para nabi, di hadapan para syuhada, semua yang hadir di absen oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Kalau Pak Lurah kita panggil luar biasa, Pak Camat, lagi gubernur, ini Allah yang absen kita. Allah yang absen kita beruntung. Ya di hadapan orang yang terbaik yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu para malaikat, para nabi, para rasul dan para syuhada, orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala.